Hai sahabat TS Channel. Rusia melakukan operasi militer khusus ke wilayah Ukraina sehingga kedua negara terlibat perang sejak Kamis 24 Februari 2022. Serangan tersebut dalam waktu singkat berhasil membuat Rusia menguasai wilayah Ukraina, termasuk bekas pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut operasi militer tersebut bertujuan untuk mendemilitarisasi Ukraina. Akibat serangan tersebut, kota-kota besar Ukraina seperti Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kyiv diserang dengan ledakan. Dalam serangan ini, posisi militer Ukraina disebut-sebut jauh lebih lemah dibandingkan dengan Rusia. Lantas, bagaimana perbandingan militer Rusia dengan Ukraina? Perbandingan kekuatan militer Rusia versus Ukraina mengutip dari Sky. Rusia memiliki daya tembak militer yang jauh lebih besar dari Ukraina, termasuk darat, udara, dan lautnya. Tentara Rusia memiliki sekitar 900.000 personel militer aktif, sedangkan Ukraina hanya memiliki 196.600 pasukan. Ketidakseimbangan kekuatan militer Rusia-Ukraina terutama terletak di laut, di mana Rusia memiliki 10 kali lipat jumlah personel angkatan laut. Selain itu, angkatan laut Rusia mengoperasikan 74 kapal perang dan 51 kapal selam, sedangkan Ukraina hanya memiliki 2 kapal perang dan tak memiliki sama sekali kapal selam. Adapun di darat, Rusia memiliki tentara 280.000 personel, sementara Ukraina memiliki tentara angkatan darat sebanyak 125.600. Selanjutnya, Ukraina memiliki 900.000 personel cadangan, sedangkan Rusia memiliki jumlah yang lebih banyak, yakni 2 juta personel cadangan. Adapun terkait peralatan perang, Rusia juga jauh lebih baik dibandingkan Ukraina. Rusia memiliki jumlah tank lebih banyak 3 kali lipat dibandingkan Ukraina, di mana jumlah tank Rusia sebanyak 13.367, sedangkan Ukraina memiliki jumlah tank sebanyak 2.119. Selain itu, Rusia memiliki hampir 7 kali lebih banyak kendaraan tempur berlapis baja dibandingkan Ukraina, yakni jumlah yang dimiliki Ukraina sebanyak 2.870, sedangkan yang dimiliki Rusia sebanyak 19.783. Rusia juga memiliki artileri sebanyak 5.934, sedangkan Ukraina memiliki 1.962. Sementara terkait jumlah pesawat, Rusia memiliki 10 kali lipat jumlah pesawat dan helikopter. Untuk rudal permukaan yang bisa menembak pesawat, Ukraina memiliki lebih dari 400 peluncur. Jumlah tersebut 1/10 dari jumlah milik Rusia. Keunggulan Rusia selanjutnya, yakni negara itu memiliki persenjataan jarak jauh, yakni memiliki lebih dari 500 peluncur rudal balistik berbasis darat. Nah guys, itulah tadi perbandingan kekuatan militer antara Rusia dengan Ukraina. Jadi, negara mana nih yang paling kuat armada militernya menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya ya guys, agar sahabat TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke? Okay?